150 Sera. You know Sera? I know Sera. PS Sera. You know Sera? I know Sera. This is PS Sera. Vespa. Produksi tahun 84 sampai tahun 86 dengan kapasitas silinder 150 cc dengan 3 transfer port. PS Sera ini sebenarnya jarang. Jarang ada di jalanan, makanya sebenarnya agak gimana ya? Agak banyak dicari gitu. Vespa ini produksi tahun 786, kebenaran 86, tahun terakhir buat seri Sera, yang kemudian bakal pindah ke Vespa Strada. Buat teman-teman yang nggak tahu Strada, nanti cek aja Strada. Strada bukan Mitsubishi Strada, tapi Vespa Strada. Mitsubishi Strada mah itu baru-baru, boy. Ada yang lebih baru lagi, yang lebih lama, yaitu PS Sera. Ini kamera, dekat lagi. Ya, dekat lagi. Nah, gitu. Stop. Nah. Jadi, Vespa ini Vespa teman aku. Dia bilang itu ini Vespa baik banget kenang-kenangannya, mulai dari yang sama cewek, dia celaka. Ini pakai motor ini, boy. Terus sebenarnya warna motor ini warna merah, cuma enggak tahu kenapa dia diket warna biru gitu. Enggak tahu esensinya apa. Jadi, ini motor pertama dia. Yang dia kalau nggak salah tuh dikasih sama uanya, tau ua enggak? Oh, ua itu tuh kakak dari ibu gitu, terus nggak kakak dari bapak gitulah. Jadi kasih, terus dia dirawat. Nah, hitung-hitung itu kayak menjaga aset. Gak usah kelamaan, kita mau coba Vespa ini. Yang tadi malam udah dicoba dibenerin, nggak tahu apa yang diganti. Kalau nggak salah ada setel platina, dan sekarang mau coba test drive. Come on. Yeah, sini. Ini selahannya. Setelah, boy.